itu sebuah mobil yaitu Abad 595 Turismo. Ini dia kuncinya. Dari kuncinya aja udah terlihat sporty banget. Dan ada logonya juga di tengah. Ya, bagus banget. Ya, ini dia tampak depannya. Tampak depan mobil ini udah lucu dan unik. Klasik dan juga ya bisa dibilang cute ya. Emang sih sangar tapi lucu juga gitu. Dari samping seperti ini, siapa sangka mobil ini ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa, beda dengan bodinya ya. Dan ada logo 595 nya juga yang berbeda dengan mobil Fiat lainnya. Nah, headlampnya juga udah LED, kemudian dan bagian velg udah 17 inci, dan ada balutan bundarnya dari Pirelli Pajero Neo, dan ada brakes-nya itu dari Brembo ya. Tampak depan dan tampak belakang itu udah kelihatan sangat-sangat unik dan klasik. Yuk kita ke bagian interior. Nah, bagian interiornya juga emang tidak beda jauh dari Fiat 500, cuman ada sih beberapa kelebihan dari Abarth ini. Oke, yang pertama pegangan setirnya itu udah nyaman banget dan udah kulit juga, dan ada pedal shiftnya juga di sini. Dan tidak lupa ada logo Abarth-nya juga di setir ya. Nah, kemudian bahan dashboardnya juga cukup sederhana tapi finishnya rapi walaupun cuma pakai hard plastik. Head unitnya sendiri cukup sederhana, klasik, tetap kelihatan klasik dan tetap bagus kok. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini tuh di sini ada tombol untuk head, ya sih, kursi itu, pengaturan kursi di situ. Nah, dan ini untuk AC. Nah, tinggal kita naikkan dan turunkan ini tombolnya ya. Off-in, cek aja lagi. Nah, kalau yang ini, nah, ini biasanya kan kalau dari kendaraan lain itu pakai knob ya. Kalau di sini tuh udah kayak dingdong, tau kan dingdong? Nah, tinggal pencet-pencet aja kalau mau misalnya manual itu, tinggal klik A atau M. Nah, di sini juga ada tombol sport. Nah, kalau tombol sport ini, pencet ini aja terus ada tarikan. Oh, udah kayak pakai nos aja gitu kan. Nah, di atasnya juga itu udah ada sunroof ya, bukan hanya panoramik. Nah, ya pencet ini aja kalau misalnya mau buka sunroof, tutup sunroof gitu. Nah, ini juga sebenarnya sih Fiat itu cukup untuk 4 orang, untuk 4 orang. Ya, itu dia review dari Abarth 595 Turismo. Jadi sebenarnya Abarth 595 ini hampir sama dengan Fiat 500 ya, cuman dari beberapa sisinya itu udah banyak perbedaannya, terutama sih dari mesinnya itu ya, udah kencang juga yang Abarth 595 Turismo ini. Dan yang pasti buat kalian yang mau nyari mobil ini, kalian bisa cari di mobil second atau bisa lihat di mobil second Jalan Sriwijaya nomor 29 Bandung. Oke, tunggu kedatangannya ya.